Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, berkunjung ke Magelang Tribuners. Namun ada momen yang lucu di mana dikatakan Ganjar Pranowo menjumpai kakeknya saat melakukan kunjungan kerja tersebut. Bagaimana cerita Tribuners? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Ada momen lucu saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan tinjauan ke Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Senin 13 Maret 2023. Di lereng Gunung Merapi itu, Ganjar bertemu seorang lansia yang ternyata kakeknya. Bermula nih ketika Ganjar menyapa sejumlah lansia di desa tersebut yang berada di balai desa. Dua di antaranya berusia di atas 80 tahun. Seorang di antaranya bernama Darto dan pendengarannya sudah berkurang. "Mbah, anaknya pinten, cucunya berapa?" kata Ganjar. Mbak Darto kemudian menyebutkan satu persatu nama dari tiga anaknya. Kepada Ganjar, Mbah Darto mengaku sudah memiliki 8 cucu. Ternyata di antaranya bernama Ganjar. "Walah, dicari kemana-mana ternyata kakek saya ada di sini. Sehat terus nggih," kata Ganjar. Suasana di balai desa pun penuh sukacita. Meski kesulitan mendengar, hal tersebut tak membatasi interaksi Ganjar dan Mbah Darto. Keduanya justru hanyut dalam obrolan layaknya kakek dan cucu kandung. Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta warga agar senantiasa waspada. Sebab hingga saat ini aktivitas gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih tinggi. Saat berdialog dengan Ganjar, para lansia tersebut mengaku akan mengikuti instruksi jika suatu hari terjadi situasi yang buruk. Wah, Tribuners, ternyata nih Mbah Darto bertemu dengan cucunya yaitu Ganjar nih. Namun Tribuners, ternyata nama cucu Mbah Darto sama nih dengan nama Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar. Wah, Tribuners, kalau kamu punya tanggapan mengenai yang satu ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa ya, like, comment, and subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next time. And thank you for watching. Bye.